atas kegiatan atau kejadian yang menimpa di desa kami, saya selaku atas nama masyarakat, Pak, sangat gembira sekali atas kehadiran anggota Bapak dari Koramil menghadiri bermasyarakat dengan masyarakat yang ada di lingkungan RW 01. Nah, jadi ini yang diharapkan oleh masyarakat seperti hal yang seperti begini, Pak. Jadi jangan-jangan misalnya ini dari Kapolsek atau dari Koramil TNI ya semacam acuh aja tuh, Pak, atas kejadian. Tapi kalau semacam begini di masyarakat merasa senang, bahagia, dan rasa dekat, jadi terasa ada yang melindungi tuh, Pak, ada yang melindungi. Tapi seandainya yang kejadian tapi nggak ada perhatian dari unsur pemerintah, mengadu harus kemana, menyampaikan permasalahan. Jadi saya atas nama masyarakat di sini, sekali lagi atas pimpinan Bapak dan Ramil yang baru ini, Pak, saya sangat berterima kasih sekali, Pak. Terima kasih sekali jadi atas kehadiran dan atas perhatian terhadap masyarakat yang kecil, Pak. Sebetulnya daerah ini daerah ya dapat disebut terpencil, Pak. Terpencil ini dari desa jangkauannya sangat jauh, banyak dari rawan, desa yang lain juga sangat jauh. Nah, jadi atas kehadiran Bapak-bapak dari Koramil, sekali lagi atas nama masyarakat saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak semua sehat dan lama di Cilawu. Nah, itu Pak harapan saya, Pak. Mohon maaf, Pak, saran Bapak. Ya. Nama saya ya. Herawan, Pak. Saya nama tapi kalau saya mah domisilinya di RW 02, ya, Pak. Gitu. Tapi saya memang peduli lah dengan masyarakat di sini. Jadi ya apa tuh? Jadi saya sangat dekat sekali dengan RW 01. Jadi kalau ada hal-hal masalah bisa disebut orang tua, Pak. Oh, betul. Disebut orang tua ini Bapak RW juga. Silakan gitu. Pak RW mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya, Pak, atas nama Ketua RW 01 beribu-ribu mengucapkan terima kasih terutama kepedulian bapak-bapak di pihak TNI, juga ibu-ibu bapak-bapak di anggota DPRD. Saya atas nama masyarakat RW 01 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga mana yang disumbangkan tenaga maupun pikiran kepada kami selaku Ketua RW 01 atas nama masyarakat, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu diberi kesehatan, panjang umur. Amin. Itu aja, Pak. Mungkin dari Bu PPD. Silakan di desa dulu. Ya, Bu PPD silakan. Ya. Saya berterima kasih. Mohon memperkenalkan diri. Memperkenalkan nama ini. Saya Ibu Herlina dari PRB Desa Karya Mekar. Silakan, Pak. Silakan. Dari desa, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada peran serta semua pihak, terutama kepada Pak dan Ramil dan rekan yang dalam hal ini telah prakarsai untuk kegiatan kerja bakti ini. Yang mudah-mudahan dengan adanya kerja bakti ini untuk kedepannya bisa lebih rutin lagi. Sebab apa? Untuk kepentingan kita semua, bahkan kita harus perlu ada semacam pemeliharaan yang rutinitas untuk kelancaran dan keamanan di sekitar tempat ini, terutama untuk menjaga kondisi daerah-daerah yang lawan longsor. Cuma segitu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ramil dan rekan atas kerjasama ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan yang setimpal dengan kita semua. Sobat, ini merupakan kewajiban kami, Pak. Tugas pokok kami membantu masyarakat
yang kena musibah bencana longsor akibat curah hujan yang cukup tinggi. Kami berdoa semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita bisa mampu membangun desa karya mekar ini serta mensejahterakan masyarakatnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.